Hello guys, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So guys, today aku ada cerita yang cerita ni banyak gila layer korang. Tapi aku dah fikir-fikir, aku rasa better aku bahagikan cerita ni kepada 3 part. Sebab kalau aku nak kupas semua daripada pagi sampai malam pun kita habis. So, apa cerita aku untuk korang hari ni? Sebelum tu aku nak minum dulu sebab aku perlukan caffeine. Americano sebab aku tak suka sangat benda-benda yang ada susu. Pahitnya. Aku dah suruh orang tu letak banyak gula tapi tak, masih pahit. So, cerita yang aku nak ceritakan pada korang hari ni adalah cerita mengenai satu budak ni. Dan cerita dia terjadi pada tahun 1998, pada 20 ke 21 Mei. Dan juga cerita ni berlaku dekat Amerika Syarikat. So, ceritanya bermula bila ada seorang budak ni. Budak ni nama dia Kiplin Kinkle. So, Kiplin Kinkle ni berumur 16 tahun. Dan dia bersekolah dekat Thurston High School dekat Springfield, Oregon. And dia pada hari tersebut lah, dia tak, macam biasalah, tak masuk kelas. Like all the stories that begin is just tak masuk kelas. So bila dia datang kat sekolah, dia pakai kereta Ford Explorer mak dia. And then dia datang dengan pakai trench coat masuk ke sekolah. Dan dia nampak very disturbed. Dia terserempak dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun tanyalah, hey, kau pergi mana tadi? Kenapa tak masuk kelas kan? In which si Kiplin ni jawab, something big is going down. Ada something akan jadi dekat sekolah. So dia suruh kawan-kawan dia belah daripada situ. So kawan-kawan dia macam pelik. Tapi then again, this is Kip Kinkle they were talking about. Jadi Kip Kinkle ni memang seorang yang macam agak antisocial sikit, agak pelik sikit. So diorang macam, biasalah, Kip Kinkle being Kip Kinkle, right? Jadi diorang pun tak kisah, diorang belah. And sebaik saja diorang berlalu pergi, diorang start dengar bunyi tembakan. Dia berjaya bunuh 2 orang pelajar yang bernama Ben Walker dan juga Mikhail Nikolosen. So sekarang dah ada 2 student mati. Dia tak habis lagi tau. No, this is not over yet. Sebab dia bawa banyak gila ammunition tau. Masa dia sampai kat sekolah ni, bawa banyak gila. Dekat dalam trench coat dia, dia cover semua, satu badan dia penuh dengan senjata. Dan dia berjaya mencederakan ramai orang. Dan mujurlah salah satu orang yang dia cederakan tu, iaitu seorang pelajar yang bernama Jacob Riker. Dia tackle, dia peluk Kip Kinkle daripada belakang tau. Sebab Kip Kinkle ni walaupun dia ada senjata ni semua, badan dia kurus je, dia macam kecil je orangnya. Dia bukannya macam buff ke apa, tak, dia kecil je. Jadi Jacob ni macam pelajar yang macam buff sikit kan. Jadi dia boleh lah tackle walaupun dia dah cedera ni. Tapi dia sempat tackle lagi sebelum si Kip Kinkle ni bunuh ramai orang lagi. Dan lepas tu dia, ramai lah student lain pun tolong, pelasar dia semua, pelasar si Kinkle ni kan, bagi dia kena sikit lah. And then lepas tu diorang pun panggil polis. And dekat balai polis pun, masa dekat dalam bilik interrogation tu, Dia masih tak give up tau. Dia masih macam masih nak fighting, Masih nak mencederakan orang. Sebab dia ada macam simpan satu pisau belati lah dekat kaki dia. So dia ambil pisau tu, dia nak cuba cederakan polis officer tu. Like polis officer tu baik je kot. Dia tak ada nak macam nak marah-marah ke apa ke. Dia just tanya elok je. Tiba-tiba dia nak cederakan. And then lepas tu dia kata, Bunuh je saya. Something like that. Keep Kinkle ni lah. So polis pun terpaksa lah guna paper spray untuk subdue dia. Lepas dia dah macam dah kena gari semua, dah macam bertenang sikit kan, polis pun tanyalah, okay, cuba cerita apa benda yang jadi sebenarnya. Kenapa awak tembak sekolah awak? Basically polis tanyalah soalan yang paling, you know, simple lah. So si Kinkle pun kata, Dia minta maaf. Dia macam dia tak nak buat pun, tapi dia terpaksa buat. Like macam ada orang suruh dia buat. So kira macam susah nak dapat jawapan yang apa orang kata perfect lah daripada si Kinkle ni. Jadi polis pun buat lah investigasi diorang sendiri. Apa masalah budak ni? Kenapa dia buat macam ni? Apa yang jadi? So bila polis siasat, polis pun dapat tahu yang rupanya hari sebelumnya, sebelum kejadian ni berlaku, Kinkle ni dah kena suspended tau selama 2 minggu. Sekarang ni aku nak move on kepada part nombor 2. Like part nombor 1, kes tembak-menembak dekat sekolah dia. Now part nombor 2, aku nak cerita kat korang apa yang jadi sehari sebelum hari kejadian. Alasan kenapa dia di-suspended adalah kerana dia memiliki pistol curi. Dia belilah senjata api daripada kawan dia. So Kinkle ni pula punyalah bijaknya. Lepas beli tu, bukannya dia nak sorok mana-mana yang tempat yang tersembunyi ke apa, no. Dia just letak dekat dalam lunch bag
And then lepas tu dia just sumbat je dalam loker dia. Bila empunya senjata api tu sedar yang senjata api dia dah hilang, laporkan pada polis, kata yang okay, saya rasa ada budak curi saya punya senjata api ni. Ini list nama dia. Boleh tak tolong checkkan budak-budak ni sama ada diorang ada ke tak senjata api saya. Dan surprisingly, nama Kip Kinkle tak ada dalam tu. And then bila diorang sampai dekat Kip Kinkle, mungkin time tu dia dah kecut perut ke apa kan. Jadi dia pun mengakulah. Basically ni ayat dia. Dia kata, biar saya betul terang je, saya ada benda tu kat dalam loker saya. So polis pun dah macam dapat suspek diorang. Diorang pun bawa lah Kip Kinkle ni pergi balai. Of course, bila pelajar buat salah, of course dia akan panggil mak bapak, right? So panggillah bapak dia, sebab mak dia time tu tengah kerja or something. So panggil bapak dia untuk pergi dekat balai. So bila sampai kat balai, polis menjelaskan lah pada bapak dia, nama bapak Kip Kinkle ni adalah William Kinkle. Orang kenal dia sebagai Bill. So dia kata kat Bill Kinkle ni, dia kata okay, so sekarang ni anak awak ni dah beli senjata api curi. So bapak dia pun dengar benda ni semua. Bapak dia pun macam okay. So bila dah settle semua dekat balai, dia pun bawa Kinkle ni balik rumah. Kat sinilah guys ceritanya bermula. So bapak si Kip Kinkle ni dengan mak dia adalah seorang guru, guru Spanish. So diorang ni jenis yang very academic oriented tau. Diorang values education, diorang value achievement. Dan diorang ada dua orang anak. Jadi bila anak kedua diorang buat benda macam ni, like you know, sampai masuk ke balai and everything. So bapak si Kinkle ni pun macam bagi kata putus lah. Dia kata, kalau kau tak ubah perangai kau, aku akan hantar kau pergi military school. So Kinkle bagi tahu kat polis yang lepas je dia terdengar bapak dia cakap macam tu, dia mula rasa depressed tau. Dia mula rasa macam okay, dunia ni dah macam nak berakhir untuk dia. Dia pergi dekat bilik bapak dia. And then lepas tu dia ambil rifle daripada bilik bapak dia. Lepas tu dia pergi dekat ruang tamu. And then dia nampak bapak dia tengah minum kopi. Dan masa benda ni berlaku, masa tu pukul 3 petang. Okay. So without a word, dia acukan rifle tu dekat belakang kepala bapak dia. And then dia, bila dia buat macam tu, bapak dia pun mati serta-merta. Dia heret bapak dia masuk kat dalam bilik air. Lepas tu dia cover mayat bapak dia dengan selimut putih tau. Aku rasa mungkin sebab dia nak sorokkan mayat bapak dia daripada mak dia. At this time, mak dia tak balik lagi tau. Mak dia balik lambat sikit. Beberapa jam pun berlalu. Sekarang ni dah pukul 6.30 petang. Kereta Ford Explorer mak dia pun masuk dekat driveway. So dia masuk. Lepas tu rumah Kinkles ni, dia macam, rumah dia macam unique sikit. Like bentuk A-frame and then nampak macam very cozy semua. Of course ada pintu masuk, tapi mak dia mungkin biasa gunakan pintu bawah tanah untuk masuk dekat dapur. So dia buat macam tu, she did that. Pada waktu ni lah si Kip Kinkle dengar mak dia balik kan. Jadi dia pun dah tunggu mak dia tau. Dia tembak mak dia. And then lepas tu, sebelum dia tembak mati mak dia tu, Dia cakap kat mak dia yang dia sayang mak dia. And then lepas tu dia tembak. Macam bapak dia tadi, dia tembak sekali je kan, lepas tu terus mati. Yang mak dia ni pula, dia tembak banyak kali tau. It's horrible man. So now that parents dia dah mati, si Kinkle ni ada the whole night, satu malam dekat rumah tu. Instead of laporkan kat polis ke apa ke kan, dia start collecting senjata api dekat seluruh kawasan rumah dia. Because the thing is, the Kinkles, diorang ni memang adalah senjata api dekat dalam rumah diorang. Tapi bapak Kinkle ni, dia ni seorang yang bertanggungjawab tau. Dia jenis yang simpan senjata api tu, you know, lock elok-elok. Now that he's dead, tak ada siapa yang nak larang Kinkle ni. Jadi Kinkle pun mulalah dia kumpulkan semua peluru, senjata apa semua. Sebab kali ni dia dah plan. Dia plan untuk tembak dekat sekolah dia pula. Nah, motif utama dia adalah dia nak suicide by cop. Maksud dia nak polis tembak dia mati. Sebab dia cuba nak bunuh diri dia tau malam tu. Tapi dia kata dia tak boleh nak bunuh diri dia. So sekarang ni aku nak move kepada part nombor 3. Total nombor orang yang
terbunuh dalam cerita ni adalah 4 orang. 2 student sekolah, 2 lagi mak bapak dia. So, apa sebenarnya yang jadi hari tu? Kenapa dia bunuh orang-orang ni semua? Like, I mean, apa reason dia? Really? Sebenarnya dia menghidap penyakit skizofrenia tau. Tapi, bukan nak salahkan keluarga lah. Tapi sebab skizofrenia ni is a type of mental illnesses. Yang mana kau dengar, kadang-kadang kau terdengar benda yang orang lain tak dengar. Like kau terdengar macam orang kutuk kau, tapi sebenarnya tak ada siapa kutuk kau pun. Ataupun kau mungkin ternampak something yang jadi depan mata kau, tapi orang lain tak nampak. Something like that. Hallucination kan, halusinasi. Jadi si Kinkle ni dah dengar banyak suara dekat dalam otak dia, dalam telinga dia selama bertahun-tahun. Dia kata kali pertama yang dia terdengar benda tu adalah ketika dia berumur 12 tahun. Tapi masa tu dia dismiss je sebab dia tak nak orang ingat dia mentally retarded ataupun gila. Dia takut orang punya assumption, you know, orang punya persepsi kat dia berubah bila tahu yang dia ada penyakit mental. Jadi dia tak, dia macam dia cuba sedaya upaya dia untuk surutkan penyakit dia. The thing about school shooter adalah setiap kali diorang buat something like this, akan ada psychiatrist assign evaluation, right? Diorang mesti nak tengok kondisi mental dia ke apa ke. So bila diorang buat macam tu, diorang dapati dia ada schizophrenic and depressed for sure. And you know, banyak lagi lah benda-benda lain. Jadi benda ni lah yang motivate dia untuk tembak orang eh. Okay, so dia tak bagi tahu kat sesiapa pun. Dia takut orang punya stigma kat dia. Dia tak nak benda tu. And also dia macam, dia malu lah nak cakap kat parents dia. Sebab like dia ada kakak. Nama kakak dia Kristen. Kristen ni adalah seorang pelajar yang brilliant, gifted. Like dia cheerleader, dia dapat scholarship untuk belajar dekat Hawaii or something. And dia macam, orang kata apa, anak emas lah keluarga tu, kan? So bila Kinkle tengok kakak dia high achiever semua, parents dia pun high achiever. So dia kata, dia macam mungkin dia rasa kalau dia bagi tahu kat diorang yang dia ada masalah ni semua, mungkin diorang akan pandang rendah ke apa benda. Which I don't think, because sebab lepas benda ni jadi, diorang buat tau interview dengan Kristen. Kristen tu bagi tahulah like macam mana, siapa Kinkle ni yang sebenarnya. Like you know, orang tahu dia ni macam budak yang tak betul, yang tembak orang, bunuh keluarga sendiri semua, of course. Tapi bila Kristen tu explain, dia cakap nampak yang si Kip Kinkle ni dia cuba nak compete, dia cuba nak, you know, pleasekan everybody dan keluarga dia, cuba be a part of the family, right? Tapi because kan dia punya mental illnesses tu, kira macam benda tu agak impossible. And also aku lupa nak mention ni, tapi sebenarnya even daripada awal lagi lah, awal lagi si Kinkle ni dia ada dyslexia tau. Which is dia macam bukan bodoh, tapi dia susah nak bandingkan antara abjad dengan nombor. So kadang-kadang dia tulis 3 macam E macam 3 macam tu. And kakak dia kata nampak lah yang Kaplan Kinkle ni, Kip Kinkle ni struggle all his life untuk jadi macam keluarga dia. And also of course ada masalah lain lagi, which is mental illnesses yang dia hide. I mean diorang tak adalah macam bandingkan ke apa, tapi memang yelah, bila keluarga kau memang highly academic, highly, you know, intellectual, diorang macam of course dia akan expect greatness from you. And of course dia rasa macam tersisih lah. Dan lepas aku baca kes ni, aku rasa sangat-sangat kasihan kakak dia, Kristen. Aku sangat simpatis kat kakak dia, sebab after semua ni jadi pun dia masih sanggup tulis surat macam merayu lah, buat rayuan lah dekat judge supaya kurangkan sentence adik dia. Walaupun adik dia dah bunuh parents dia ni, dia masih boleh tulis surat minta reduce hukuman. So aku rasa kakak dia sangat baik lah. She got the worst. Adik kau kena tangkap sebab membunuh 4 orang, dan 2 orang daripada orang yang dia bunuh tu adalah mak bapak kau sendiri. And also aku keep on thinking lah macam lepas kejadian ni berlaku kan, sebab aku pun macam google kan, of course aku google information about pasal Kristen ni. So aku dapati yang dia sekarang ni dah kahwin, dan I think dia dah anak kot. And also dia cikgu, if I'm mistaken lah. I cannot help but thinking macam macam mana lah masa wedding day dia. Usually macam katakanlah kalau parents kau mati, dua-dua mati kan, mesti lah macam family member terdekat kau akan tolong walk you to the aisle. And then I
remember what happened, what actually happened. Like satu family dia macam tu lenyap habis macam tu je sebabkan kes ni. I mean, it was the happiest day but also the worst day sebab parents kau tak ada. Hai korang. So video yang korang baru je tengok tadi ni sebenarnya direkod tahun lepas. Tapi aku cuma baru ada masa untuk edit dia baru-baru ni and aku rasa macam untuk buat video baru rasa macam sayang pula sebab video tu sebenarnya dah 90% siap. Jadi tak ada outro je. So okay, cerita Kip Kinkle ni sebenarnya bagi aku dia amat menyedihkan lah. Like macam banyak sangat dah ada banyak nyawa yang terkorban dan dia melibatkan banyak sangat pihak termasuklah orang yang buat benda ni iaitu Kip Kinkle sendiri. Benda ni bukan saja melibatkan rakan-rakan sekolah dia yang dia dah bunuh tapi juga rakan-rakan dia yang dia dah cederakan yang berpuluh-puluh orang tu dan juga of course keluarga dia sendiri iaitu kakak dia Kristen Kinkle yang terkesan di atas kejadian ni. And aku cuma cakap lah dekat ending tu kan, aku tak sempat nak habiskan sebab bateri aku mati last year. Lepas tu aku shelfkan, aku simpan video tu sampai awal tahun ni sebab ada, you know, benda-benda yang tak dapat nak dielakkan. Jadi aku tak pernah dapat buat outro yang sempurna lah sampailah ke hari ni. Okay, so mukadimah akulah yang terakhir kalinya. Aku just nak cakap lah yang aku tumpang bersimpati terhadap Kristen Kinkle atas perkara ni, kejadian ni dan juga pelajar-pelajar yang dah terkorban dalam shooting dekat Thurston High School pada tahun 1998. And of course lah, benda ni masih sampai ke hari ni lah, dia masih beri kesan lah terhadap mangsa-mangsa yang pernah terlibat kan. So dia punya impact tu lah, kalau nak fikirkan shooting tu mungkin berlaku dalam masa kurang daripada 1 ataupun 2 jam tapi dia punya lasting impact last longer lah. Untuk video aku yang seterusnya, aku akan buat satu video di mana aku akan membincangkan tentang satu lagi kes shooting. Sorry lah kalau korang tak minat pasal shooting ke apa ke, tapi aku akan buat video ni sebagai macam trilogi. Nombor satu, kita ada Barry Lukaitis. Nombor dua, kita ada Kiplin Kinkle. Dan nombor tiga, korang akan dapat tahu daripada penghujung video ni. And then lepas tu aku akan move on kepada cerita-cerita lain yang aku dah jumpa dekat internet yang aku rasa terkesan. Like, macam benda tu kasi impact kat aku. Like macam dia bila kita, aku ingatkan kejadian tu aku macam terngiang and everything and aku nak share kepada korang. So aku akan habiskan trilogi ni dulu dan kemudian aku akan teruskan dengan yang lain-lain. So that being said and done, terima kasih semua sebab dah menonton video ni sampai akhir. Sorry lah sebab terpaksa buat video tiba-tiba ada terselit macam ni satu. Sorry lah kalau pelik sangat. Hopefully korang dapat ambil tibar ataupun dapatlah tahu sebaik sedikit tentang kejadian school shooting dekat Amerika Syarikat. Macam mana yang dilakukan, siapa yang buat benda tu, kenapa dia buat, apa yang jadi, macam tu semua. And sebelum aku terlupa, aku just nak cakap lah terima kasih kepada 50 subscribers untuk channel ni. Tak sangka lah walaupun aku dah tinggalkan channel ni nak angkat setahun. So terima kasih sebab dah subscribe, terima kasih sebab dah bagi komen dan terima kasih of course sebab dah menonton video ni sampai habis. And I guess I'll see you soon on my next video.